Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan membuat cara bagaimana untuk mengambil wuduk menggunakan spray. Dia ada beberapa syarat yang perlu kita ikut. Antaranya ialah bila mana menggunakan spray, pastikan air yang kita gunakan kita spray itu mengalir. Setelah mengalir baru kita gosokkan. Kemudian masa gosok, gosokkan tangan kita, pastikan yang setelah kita yakin dia dah rata, baru kita angkat supaya air yang kita nak gosok tadi tidak menjadi mustakman. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan spray untuk mengambil wuduk. Cara niat seperti biasa, kita niat sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Setelah kita spray ke muka, kita spray ke muka, anggota yang pertama kita basuh ialah muka. Semasa air tu dah dekat muka, kita niat hadir, hadirkan niat. Kita rasa air dah mengalir, baru kita gosok. Gosok hak muka yang kita pelajari, hak muka ni kita gosok macam tu lah, bagi rata. Kita hanya buat yang wajib sahaja, maknanya kita tak payah ulang sampai 3 kali. Kita tak payah ulang sampai 3 kali kerana kita nak jimatkan air yang kita gunakan. Kalau kita rasa masih lagi ada yang tu, kita sembuh lagi lah. Mana sebab kita rasa macam tidak yakin lagi. Okey, masuk. Seterusnya anggota yang kedua iaitu tangan. Kita sembuh sampai mengalir air. Kita basuh, kita sembuhkan sampai air mengalir. Nampak air mengalir? Nampak air mengalir tu? Air mengalir, kita pun basuh. Basuh air tersebut. Kita rasa macam bawah ni belum. Okey, kita sembuh lagi. Nampak mengalir tu? Seterusnya untuk kepala tidak perlu kepada air yang mengalir. Kita sembuh aja dekat tangan ataupun dekat rambut macam tu saja dah okey dah. Tapi untuk mari kita sembuh, kalau kita rasa nak tak nak sembuh itu dekat tangan. Tangan macam tu. Kita sapu. Buat sekali aja. Seterusnya telinga. Telinga. Telinga ni anggota sunat tapi tak apa kita buat sebab kita basuh sikit je ni. Macam biasalah. Buat sekali sahaja. Seterusnya kaki. Saya basuh yang kanan dulu Dahulukan yang kanan yang kanan sebab kita boleh buat. Kita basuh yang kanan dahulu. Saya mulakan kaki tadi. Basuh yang kanan. Yang mengalir, masuk. Kemudian sebenarnya kaki kita sembuh sampai air mengalir. Nampak air mengalir tu? Dah mengalir, kita pun gosok. Gosok ya. Pastikan rata. Rasa tak tu? Kita sembuh lagi. Nampak dah mengalir? Kita nampak mengalir tu? Kemudian bacalah doa. Baca doa sebagaimana kita belajarlah. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sekian itulah saja untuk cara mengambil wuduk dengan spray. Diharap apa yang dipaparkan dapat anak-anak belajar dapat mengikutinya dengan baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.